Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Sam. Di video saya kali ini saya akan berbagi informasi ya, 3 softener yang CPM-nya paling tinggi. Sampai di sini buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya berikutnya, oke? Softener itu adalah web untuk memperpendek link. Jadi ketika teman-teman punya blog atau punya link, kita perpendek di sini, nanti teman-teman akan mendapatkan bayaran. Jadi kayak gini, seumpama teman-teman menemukan resep apa di internet gitu ya, resepnya ini bagus, wah ini resep ini mau aku share di Facebook ya. Jadi linknya itu jangan langsung di share ke Facebook, diperpendek dulu di softener itu tadi. Nanti kalau link itu banyak yang ngeklik, teman-teman akan mendapatkan bayaran. Nah, di sini softener yang CPM-nya paling tinggi, dalam artian itu bayarannya paling tinggi. Jadi yang pertama adalah ini, teman-teman. Jadi yang pertama adalah Shuffling Blogger. Ya. Kita lihat dulu CPM-nya. Kita klik di sini. Playout-nya ya. Ini kita klik. Nanti teman-teman kalau mau daftar, linknya saya sertakan di deskripsi. Ini kita lihat ya. Jadi pembayarannya itu nanti teman-teman bisa pembayaran lewat PayPal bisa, bank transfer juga bisa, tapi kalau bank transfer nanti minimal 5 dolar ya. Kalau PayPal 2 dolar bisa di withdraw. Terus kita lihat CPM-nya untuk negara Indonesia untuk Shuffling Blogger ini ya, teman-teman. Indonesia, nah ini Indonesia ini per 1000 kliknya itu teman-teman akan dibayar 4,20 dolar. Tinggal ngalikan saja 1 dolarnya kalau sekarang 14.000 ya, 14.000 kali 4 ya kan. Ini kalau Shuffling Blogger ya kan, itu CPM nya 4,20 ya dolar. Yang kedua teman-teman, oh sebentar, ini saya sudah pernah. Saya login dulu ya. Nah, di sini saya sudah withdraw ya, teman-teman. Ini kita lihat di withdraw. Nah, ini historinya. Saya sudah pernah, bentar. Ini 2 dolar ini ya, sudah approve ini. Jadi, untuk Shuffling Blogger ini memang benar-benar membayar, teman-teman. Jadi saya saranin banget. Ini yang pertama ya. Jadi yang kedua ini Shufflingku. Ini juga lumayan tinggi, teman-teman. CPM-nya kita lihat di bagian playout. Tadi itu kalau Shuffling Blogger per 1000 kliknya itu 4,20 dolar ya. Kalau Shufflingku itu per 1000 kliknya, kalau Indonesia ini paling tinggi negara Jerman, per 1000 kliknya itu 10 dolar. Kita lihat di Indonesia. Nah, di Indonesia ini Shufflingku bisa membayar teman-teman 4,30. Jadi per 1000 kliknya itu nanti teman-teman akan dibayar 4,30 dolar. Saya kasih tahu ya, ini saya login dulu. Saya pernah withdraw di Shufflingku juga kok, teman-teman. Saya masuk dulu ya. Nah, ini sekarang saldo saya 15 dolar. 15 dolar itu kalau di IDR-in 220. Ini yang belum saya tarik, belum saya withdraw. Nah, dulu saya sudah pernah withdraw 2 kali, teman-teman. Jadi ini yang pertama saya withdraw 5 dolar. Yang kedua withdraw 11 dolar. Ini langsung ditransfer ke bank saya. Ini komplit ya, teman-teman. Jadi memang terbukti membayar untuk Shufflingku ini, bukan scam ya. Yang paling tinggi ini ya. Saya rasa yang paling tinggi yang nomor 3 ini Atival Network ini, teman-teman. Jadi untuk yang nomor 3 ini saya baru bergabung juga. Baru kemarin, tapi kita lihat dulu
playoutnya, berapa rate-nya. Untuk Artival Network ini CPM paling tinggi negara Jerman juga, per 1000 kliknya akan mendapat bayaran $12, teman-teman ya. Kita lihat di negara Indonesia. Nah, ini Indonesia. Indonesia Pak juga lumayan tinggi. $8.20, tinggal ngalikan saja 14.000 kali 8 ya. Jadi gini, saya saranin buat teman-teman, tanpa kita punya blog pun bisa kita mendapatkan uang dari link ini. Jadi teman-teman bisa searching di Google, lihat artikel apa yang sekiranya bagus dan bermanfaat buat teman-teman yang lain, yang bakal dibaca sama teman-teman yang lain itu tadi. Linknya itu kita perpendek di softener ini, teman-teman. Jadi linknya setelah kita perpendek di softener ini, linknya nanti kita share di Facebook selama artikel itu bermanfaat ya, teman-teman. Jadi yang baca itu juga dapat manfaatnya atau dapat infonya, kita juga akan mendapat bayaran. Gitu, teman-teman. Jadi tiga softener ini, teman-teman, kalau mau daftar nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Suffering Broker juga, Sufferingku juga, Artival Network ya. Kalau selama itu gratis ya kita coba saja, dan selama itu bermanfaat buat kita, kenapa kita tidak mencoba kan gitu ya. Ini yang Suffering Broker dan Sufferingku saya sudah withdraw dan saya juga pernah narik ya, teman-teman. Dan Artival Network ini saya baru masuk, baru bergabung kemarin. Udah gitu aja video saya kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang hobinya mencari uang di internet. Silakan di share ke teman-teman yang lain, di like videonya apabila suka, dan jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.